antara fokus utama petang ini. Pengguna media sosial perlu bertanggungjawab sebelum sebar tuduhan. FTA Malaysia-Turki berkuat kuasa 1 Ogos. JKR perkenal 3 laluan alternatif baru ke Pantai Timur. Semuanya dan banyak lagi selepas ini. Pengguna media sosial diminta lebih bertanggungjawab sebelum menyebar atau membuat sebarang tuduhan sehingga boleh menimbulkan persepsi negatif dan memberi kesan buruk terhadap negara. Itu pandangan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad berikutan beberapa kes penyebaran maklumat palsu kebelakangan ini sehingga menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat. Tegasnya, maklumat yang diterima juga perlu ditapis bagi memastikan kesahihannya selain mengelak salah faham dan penyebaran fitnah. Tanyalah, dan ini boleh merosakkan negara. Ya, kalau menimbulkan apa tu ketegangan kaum ataupun menjatuhkan imej pemimpin ataupun menjatuhkan imej negara, akhirnya negara kita akan jahanam. Jadi kita kena ambil sikap tanggungjawab, kena teliti, kena tapis betul-betul sebelum kita membuat andaian dan tuduhan-tuduhan. Beliau bagaimanapun mengakui media sosial juga berperanan membantu kerajaan khususnya melalui teguran membina untuk kebaikan rakyat. Terdahulu, Datuk Seri Mustafa menjadi tetamu menerusi segmen Ceria Pagi di bilik siaran Radio Malaysia Kelantan FM Wakaf CIE. Baik, Ahli Parlimen Parit Buntar Perak yang juga bekas Ahli Jawatankuasa PAS Pusat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa dipilih sebagai pengerusi Parti Gerakan Harapan Baru di Pulau Pinang GHBPP. Beliau termasuk Timbalan Pengerusi 1 dan Timbalan Pengerusi 2 GHBPP dan beberapa ahli jawatankuasa lain masih ahli PAS ketika pengumuman jawatankuasa sementara GHBPP itu dibuat. Datuk Dr. Mujahid berkata selain beliau yang di-Pertua PAS Jelutong Muhammad Yusof Muhammad Nur dilantik sebagai Timbalan Pengerusi 2 GHBPP. Menurutnya GHBPP bukan parti politik dan tidak ada kesalahan beliau bersama-sama ahli jawatankuasa yang lain yang masih ahli PAS menyertainya. No. Because we are not a political party. So if he was to be kalau kami nak dipecat, maka dia kena cari sebab lain lah. Sebab dalam PAS yang menganggotai mana-mana NGO bukan satu kesalahan. Contoh macam PASMA, ahli PAS tapi dia masih PASMA, dia tak salah. Unless dia ada conduct punya isu, itu cerita lain lah. GHBPP bakal dilancarkan 8 Ogos ini dan dijangka menarik kemasukan ramai ahli dari pelbagai parti dan pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk bekas Menteri Besar. Bermula 1 Ogos 2015, Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turki MTFTA akan mula berkuat kuasa. Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad dalam satu kenyataan menggesa komuniti perniagaan Malaysia memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan di bawah FTA ini. Turki dengan populasi seramai 74 juta orang menawarkan peluang akses pasaran yang luas. Melalui perjanjian ini, pengeksport dari Malaysia dan Turki akan dapat menikmati akses keutamaan untuk produk di negara masing-masing. Kedua-dua negara akan menghapuskan duti import secara kekal ke atas 70% barisan tarif apabila perjanjian ini dikuatkuasakan. Duti juga akan dikurangkan atau dihapuskan ke atas hampir 86% barisan tarif dalam tempoh 8 tahun akan datang. Tahun lalu, jumlah perdagangan antara Malaysia dan Turki bernilai $969 juta dengan ekspor Malaysia ke Turki berjumlah $752 juta. Polis Kedah merampas 20 ketulan mampat dadah disyaki ganja seberat 10.4 kilogram dan 214 gram dadah jenis syabu. Ia hasil penahanan seorang lelaki di Taman Sejati, Sungai Petani awal pagi semalam.
Suspek dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar kawasan utara tanah air menggunakan modus operandi baru, iaitu membuat bungkusan dadah dalam pek yang lebih kecil. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kedah ACP Abdul Razak Mat Zin berkata bertindak atas maklumat, sepasukan pegawai dan anggota narkotik dari IPK Kedah menahan suspek di dalam sebuah kereta jenis Volkswagen Passat yang berhenti di sekitar taman berkenaan. Pemeriksaan di bahagian bonet kenderaan menemui 20 ketul mampat dipercayai dadah jenis ganja. Satu bungkusan plastik dipercayai mengandungi dadah jenis syabu seberat 214 gram ditemui di bahagian dalam kenderaan. Selama ni ketulan ganja berat 1 kilo kan. Dia tebal kan ketulan mampat tu. Ini yang dapat dikesan penemuan baru oleh narkotik Kedah, dia separuh-separuh. Ini nampak tak? 500 gram, 500 gram. Ini adalah cara pengedaran yang baru saya rasa. Sebab kita pun mengkaji benda ni, mengapa dia buat macam tu lah. Adakah dia lebih senang nak jual, mengedar tu. Berbeza dengan sekilo-sekilo kan atau pasaran dia, kita sedang mengkaji lah sama ada aspek-aspek ni lah. Ujian air kencing mendapati suspek turut positif dadah dan mempunyai 3 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Suspek yang berasal dari Pulau Pinang kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK menafikan tuduhan sesetengah pihak bahawa pihaknya tidak menjalankan tugas dengan betul dan hanya membuat pemeriksaan di kawasan terpilih sahaja. Tegas Ketua Setiausahanya Datuk Seri Alias Ahmad, KPDNKK sentiasa membuat pemantauan dan pemeriksaan terhadap premis yang menjual barangan teruan di seluruh negara. Sepanjang tahun ini, KPDNKK telah membuat pemeriksaan terhadap 1,200 premis dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,020 telah dikenakan tindakan. Sebagai contoh, 14 kes telah difailkan melibatkan premis-premis di Kompleks Plaza Kuala Lumpur kerana melakukan pelbagai kesalahan. Viral di dalam media ini menuduh pegawai kita berkuasa KPDNKK ini memilih tempat, memilih lokasi yang berasal kepada kaum-kaum tertentu. Itu tak betul. Beliau memberitahu media selepas mengadakan Opskim Kawalan Harga Musim Perayaan Hari Raya Puasa 2015 di Tumpat Kelantan yang turut dihadiri pengarah KPDNKK Negeri, Dato' Abdul Ghani Harun. Mengulas mengenai insiden di Plaza Lawyat yang mungkin terdapat premis menjual gadget dan telefon bimbit yang dicekup, Datuk Seri Alias tidak menolak kemungkinan premis-premis berkenaan mempunyai kaitan dengan 4 stor yang diserbu KPDNKK di Pertama Kompleks baru-baru ini. Katanya dalam serbuan itu pihaknya berjaya merampas barangan teruan yang dianggarkan bernilai RM500,000. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Perlis mengeluarkan 11 kompaun kepada peniaga sejak skim kawalan harga musim perayaan Aidilfitri dikuatkuasakan. Mereka dikesan tidak meletakkan tanda harga warna merah jambu untuk barangan kawalan yang dijual. Pengerusi Jawatankuasa KPDNKK Perlis Dato' Syabri Ahmad berkata kompaun RM100 dikeluarkan serta-merta sebagai tindakan tegas pihaknya kepada peniaga yang ingkar mematuhi arahan yang ditetapkan. Sepanjang musim perayaan ini, pegawai KPDNKK Perlis juga akan memantau pasar-pasar yang menjadi tumpuan orang ramai. Jadi di atas pemantauan yang kerap ini, kita mendapati sikap penjajal kita, alhamdulillah, boleh dikatakan 80% mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak KPDNKK. Beliau sebelum itu melakukan pemantauan dan tinjauan harga di pasar Sehari Pauh Perlis, turut sama pengarah KPDNKK Perlis Khairul Amin Talib. Menggunakan modus operandi sebagai suami isteri, seorang wanita warga Laos dan seorang lelaki tempatan ditahan pihak Immigration Kedah. Mereka ditahan menerusi ops jaja di sebuah premis perniagaan di Jitra.
Ketika ditahan, lelaki berkenaan mendakwa wanita berusia 21 tahun itu adalah isterinya. Menurut pengarah Immigration Kedah Muhammad Yusri Hashim, siasatan awal mendapati wanita berkenaan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dia disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Immigration 1959-1963 Pindaan 2002 dan Seksyen 36 Akta sama kerana masuk secara tidak sah ke negara ini selepas diusir kerana kesalahan tinggal lebih lama di Pulau Pinang. Manakala lelaki tempatan berusia 33 tahun dari Perlis itu didakwa kerana melindungi parti mengikut Seksyen 56-1-D Akta Sama. Jelas Muhammad Yusri, operasi yang dijalankan mulai 11.40 malam itu diketuai penolong pengarah Immigration Nar Azaman Ibrahim. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal menerima 2 buah lagi helikopter dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi bagi memastikan operasi menyelamat dilakukan dengan lebih berkesan, terutama ketika berlaku bencana. Kedua-dua helikopter tersebut akan ditempatkan di Kota Kinabalu. Ketika ini, JBPM mempunyai 7 buah helikopter, masing-masing 5 di Sepenanjung dan 2 di Miri, Sarawak. Kelulusan pembelian 2 aset berkenaan diberikan Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut Ketua Setiausaha KPKT Dato' Haji Muhammad Mintik, penempatan 2 helikopter ini mampu meningkatkan lagi aktiviti penyelamatan JBPM khususnya di kawasan yang sukar dilalui menggunakan pengangkutan darat. Dengan adanya 2 buah helikopter ini bermakna Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dapat meningkatkan lagi dari segi penyelamatan dan juga respon time sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun kecelakaan. Datuk Muhammad Mintik ditemui media semasa Majlis Ramah Mesra dan Iftar Ramadan bersama warga JBPM Sabah di Kota Kinabalu. KPKT dalam rancangan Malaysia ke-11 akan memberi tumpuan mempertingkat kemudahan infrastruktur JBPM seperti membina balai-balai bomba baru dan penyediaan lebih banyak kuartus untuk anggota bomba. Bertemu kembali. Seranjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD bersedia sepenuhnya menghadapi operasi Aidilfitri yang telah disusun. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa SPAD, Datuk Cik Hasni Cik Ahmad, hampir 300 anggota penguatkuasanya akan menjalankan operasi terhadap perkhidmatan pengangkutan awam di seluruh negara. Fokus akan diberikan kepada terminal bas utama di seluruh negara. Antara operasi yang akan dijalankan, pemeriksaan terhadap pengusaha bas ekspres dan memastikan sama ada tiket bas untuk penumpang pulang ke kampung dijual dengan betul serta lesen dan permit mereka masih sah untuk beroperasi. Selama peak period kita akan buat 24/7 dan selepas peak period kita buat 16/7. Jadi kita ada sentiasa memantau. Jadi dalam mulai pada 10 sampai ke hari ini, kita telah memeriksa tak kurang daripada 2,800 kenderaan, bas dan juga teksi. Datuk Syahazni berkata demikian kepada media selepas Observcup SPAD yang dijalankan bagi memeriksa pengusaha dan pemandu bas ekspres daripada sebarang kesalahan. Polis Kemaman menggerakkan seramai lebih 100 anggota bagi menjayakan opsi kap sempena musim perayaan kali ini, termasuk menubuhkan 2 pasukan respon tim. 60 daripada mereka adalah dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman, manakala selebihnya anggota Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pertahanan Awam, Club Lions dan sebagainya. Pemangku Ketua Polis Daerah Kemaman Deputi Superintendent Norman Shahdin berkata pihaknya akan memantau pemandu di beberapa lokasi jalan pantai dan lebuh raya pantai timur fasa 2 LPT2. Operasi itu bagi memastikan pemandu dan pengguna jalan raya mematuhi peraturan yang ditetapkan sekaligus melancarkan perjalanan mereka pulang ke kampung. Respon tim untuk Kemaman, kita merubuhkan setakat ini, kita ada merubuhkan dua pasukan respon tim yang diketuai oleh 1 pegawai dan ada 9 anggota di bawahnya. Dan respon tim ini akan bertindak jika sekiranya berlaku apa-apa kecemasan daripada segi lalu lintas ke ataupun daripada segi berlakunya jenayah ke. Tim ini akan bertindak di sepanjang musim perayaan ini. Dan juga tim ini mungkin kita akan tambah lagi jika sekiranya berlaku kecemasan yang lebih daripada itulah.
Pihak polis bersedia menambah bilangan anggota petugas jika diperlukan. Sehingga malam tadi, keadaan trafik di laluan jalan pantai dari arah Kuantan menuju Kuala Terengganu masih terkawal. Tinjauan yang dilakukan di beberapa lokasi sepanjang LPT2 dari arah Jabor menuju Kuala Terengganu juga menunjukkan lalu lintas lancar. Bagaimanapun, keadaan trafik disusur keluar ke Kuala Terengganu dan Kota Baru di Plaza Tol Gemuruh, keadaan agak sesak sepanjang 5 km dengan kenderaan beratur untuk membayar tol. Pertambahan kenderaan dijangka berlaku sehingga lewat tengah malam ini. Beberapa pengguna yang ditemui di hentian rehat Kijal berkata mereka mengambil keputusan tidak pulang ke kampung halaman pada saat akhir kerana tidak mahu terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Saya dari Kuala Lumpur balik ke Kuala Terengganu. Tengok keadaan jalan okeylah. Ini terkeluar jadi pukul 3 dan pukul 2. Dan pukul 2 jalan clear lah. Satu-satu tempat aja yang sesak. Yang jalan okey lah. Saya dari Shah Alam nak balik Tanah Merah. Tengok traffic tadi je kan? Ni yang kata Kelipta mah, alhamdulillah saya kata tak kena jam lah. Dari awal ni apa? Tak biasa lah kalau mesti raya ni kalau boleh kata nak elak jam lah. Orang kata biasa perjalanan biasa tak apa pagi ataupun apa malam lah. Biasa saya kalau saya balik kampung. Ini kelihatan saya berasa try. Pukul 1 ni hari. Kata alhamdulillah. Baik, bagi mereka yang akan pulang ke kampung pada saat akhir, kami bawakan perkembangan aliran trafik semasa di lebuh raya utama seluruh negara. Dan petang ini, jalan raya telah mulai sesak dari pelbagai arah, dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, kita tinjau dahulu beberapa trafik di beberapa laluan utama. Baiklah, untuk laluan lebuh raya Kuala Lumpur Karak, tumpuan pastinya kepada laluan menghala ke pantai timur melalui LPT1 dan LPT2. Seperti kebiasaan menjelang musim perayaan, trafik akan menjadi sesak sepanjang Plaza Tol Gombak sehingga ke Tol Bentong. Dan merujuk kepada paparan CCTV, kelihatan trafik perlahan sebelum dan selepas Plaza Tol Gombak, terutama menghala keluar ke pantai timur sejak pukul 2 petang tadi. Orang ramai dinasihat supaya menyelenggara kereta sebelum membuat perjalanan jauh agar tidak timbul kesulitan yang boleh menambah kesesakan. Dan seterusnya, lebuh raya utara selatan, keadaan trafik di lebuh raya utara selatan menuju ke utara di laluan lebuh raya Slim River di kilometer 372.6, aliran trafik bertambah berbanding pagi tadi. Dan ini mungkin disebabkan ramai yang baru bertolak pulang selepas waktu kerja untuk tiba pada malam hari raya di kampung masing-masing. Dan ini pula keadaan trafik plus ke arah selatan di laluan lebuh raya Seremban di kilometer 265 juga makin bertambah. Dan menurut Jabatan Kerja Raya JKR, dua laluan alternatif disediakan untuk pengguna jalan raya dari selatan menuju ke pantai timur tanpa melalui jalan Seremban Kuala Pilah. Jika dari Pedas, pengguna boleh melalui Rembau, Kampung Batu Dangi Bahau, Batu Kikir dan Simpang Pertang. Manakala dari Nilai juga, jalan alternatif adalah ke Mantin, Lengging Kuala Kelawang, Simpang Pertang, Bandar Seri Jempol. Laluan itu boleh menjimatkan jarak perjalanan antara 10 hingga 14 km. Dan seterusnya ke keadaan semasa di Jambatan Pulau Pinang. Menerusi CCTV di kilometer 1.68, apa yang dapat dilihat? Aliran trafik masih tenang di kedua-dua arah. Dan untuk makluman juga, berdasarkan Twitter Plus, setakat 6 hari Op Selamat 7 dijalankan. Sebanyak 71 kemalangan di lebuh raya direkodkan termasuk melibatkan satu kemalangan maut. Dan untuk info terkini, anda juga boleh layari laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia di www.llm.gov.my atau laman Twitter di www.twitter.com. Dan saudara, bagi yang akan pulang ke kampung mungkin selepas berbuka puasa nanti, dinasihatkan anda semua akan memandu berhati-hati. Dan jika anda inginkan kawasan rehat, silalah ke kawasan rehat dan rawat. Dan perlu diingatkan juga, kawasan itu adalah kawasan larangan merokok.
Dan saudara, 228 anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah terlibat dalam operasi Hari Raya 2015 yang diadakan serentak di negeri ini bermula 10 hingga 25 Julai ini. Operasi tersebut turut memberi tumpuan beberapa batang jalan dan kawasan berisiko kemalangan. Ini termasuk Jalan Kota Kinabalu Ranau di kilometer 14, Jalan Kalansanan Sandakan Ladatu di kilometer 74, Tawau Sempurna di kilometer 14, Jalan Apas dan Sandakan Batu 32 di kilometer 4 serta Jalan Sandakan. Pengerah JPJ Sabah Haji Suhaili Muhammad Taufik berkata, operasi yang turut mendapat kerjasama Jabatan Immigration Sabah dan Agensi Antidadah Kebangsaan antara lain bertujuan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya sepanjang musim perayaan. Bukan saja kita buat di Kota Kinabalu, kita buat semua di bandar-bandar besar negeri Sabah lah. Haji Suhaili menyatakan demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan operasi berkenaan di Kota Kinabalu malam tadi. Operasi tersebut juga melibatkan penempatan anggota JPJ di setiap 30 km jalan utama negeri. Persimpangan bertingkat baru Bandar Ainsdale Seremban yang mengenakan 40% pengurangan kadar tol boleh digunakan oleh pengguna lebuh raya yang ingin pulang ke Seremban 2. Tol baru itu mengenakan kadar charge RM6.80. Dan untuk mengetahui laporan semasa di lebuh raya utara selatan, kita bersama wartawan Zakina Wati Ahmad Tarmizi yang ketika ini berada di tol Bandar Ainsdale Seremban. Silakan. Terima kasih atas tugas di Angkasa Police. Saya ketika ini berada di tol Bandar Esdel bagi laporan trafik semasa di lebuh raya ini. Dan trafik ketika ini lancar di kedua-dua arah dan meskipun terdapat penambahan kenderaan bermula pukul 7 petang tadi, namun perjalanan dari kedua-dua arah masih lagi terkawal. Dan sedikit maklumat bagi pengguna lebuh raya yang ingin pulang ke Seremban, Seremban 2, Bandar Esdel, Sendayan, boleh menggunakan tol baru iaitu tol Bandar Esdil yang berkaitan labu yang telah dibuka sejak 10 Julai lalu. Dan persimpangan bertingkat bandar tol Bandar Esdil ini merupakan option pengguna lebuh raya utara selatan yang ingin ke Seremban. Jika sebelum ini pengguna lebuh raya ini menggunakan tol Seremban yang mengalami kesesakan kritikal di kawasan tersebut dan sehingga menjejaskan aliran trafik di laluan utama lebuh raya ini. Nampaknya setakat itu sahaja laporan saya seketika ini dari tol Bandar Esdil Seremban, kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Kak Zakina. Menjelang satu Syawal, kebanyakan gerai-gerai serbaguna serta restoran di Hentian Rehat dan Rawat Tapah Tetap beroperasi seperti biasa untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Bersama wartawan Liana Zulkifli yang kini berada di sana. Jadi, apakah perkembangan terkini di sana, Liana? Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Masih lagi di RNR Tapah untuk bawakan keadaan semasa di sini. Hari ini hari terakhir kita berpuasa sebelum menyambut Hari Raya Aidilfitri insyaAllah yang akan menjelang pada esok hari. Baik, sedikit laporan berkenaan keadaan di sini. Seperti yang anda lihat pada waktu ini, kenderaan-kenderaan mula memenuhi ruang tempat meletak kenderaan untuk menanti berbuka puasa. Kedai-kedai makanan juga sedang giat membuat persiapan untuk menyediakan juadah berbuka untuk pengguna jalan raya. Kebanyakan kedai makan beroperasi seperti biasa. Antara lain kemudahan stesen minyak, surau dan tandas juga amat memudahkan pengguna jalan raya di sini di RNR Tapah. Baik, sebelum mengakhiri laporan kami, sebentar tadi ada ucapan dari beberapa agensi berkaitan di RNR Tapah ini. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mewakili petugas-petugas yang bertugas di lebuh raya pada musim perayaan ini, kami mengambil kesempatan mengucapkan selamat hari raya juga kepada semua yang bertugas sepanjang musim perayaan ini. Pada yang mendengari kami, ibu, ayah dan kaum keluarga, kami memohon ampun dan maaf kerana tidak dapat bersama pada hari yang mulia ini. Daripada kami untuk semua, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga PTBTN mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Kami warga Tu Dia Patam ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin.
Okey, Pak Sekjen. Kami warga kerja dari RLA Tapa mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Seperti biasa, buat pengguna jalan raya berhati-hati di jalan raya memandu dengan had laju yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada pihak yang memberi kerjasama kepada kami, terutama pihak PLUS. Untuk itu, sekian sahaja laporan daripada saya, Noliana Zulkifli, serta tim penerbitan RTM di RNR Tapah. Untuk itu, selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum. Salam Satu Malaysia. Baiklah, terima kasih Liana di RNR Tapah. Di penghujung bulan Ramadan ini, umat Islam mengambil peluang meningkatkan amal ibadah sambil memberi sumbangan kepada pihak yang memerlukan. Atas tuntutan itu, Presiden Persatuan Gabungan Peniaga dan Penjaja Malaysia, Datuk Ramli Norani, menganjurkan solat tarawih, witir serta moreh di kediaman beliau di Sungai Besar, Selangor. Solat berkenaan dipimpin pendakwah bebas Ustaz Hazlin Baharim selain memimpin tahlil arwah. Jemaah kemudian disajikan dengan moreh pelbagai juadah yang menjadi kelaziman saban tahun diadakan Datuk Ramli bagi mengerat silaturahim antara Korea serta rakan taulan. Hadir sama di majlis ini Adun Sungai Panjang Budiman Muhammad Zodi dan Adun Sungai Air Tawar Kamarul Zaki Abdul Malik. Pada majlis ini, Datuk Ramli menyampaikan sumbangan kepada 14 buah surau sekitar Sungai Besar. Membuat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri adalah antara pengalaman yang menarik bagi setengah orang. Di Kelantan misalnya, tumpuan masyarakat di sana pada saat-saat akhir ialah untuk membeli pelbagai barang keperluan seperti pakaian dan kuih-muih. Dalam suasana menjelang satu Syawal Pasar Borong Wakaf CIA di Kota Baru, orang ramai berpusu-pusu memilih keperluan masing-masing. Tidak kurang juga suasana jalan raya yang sibuk dengan kenderaan yang bertali arus apabila perantau mula pulang ke kampung halaman sejak dua hari lepas. Kesibukan seperti ini boleh dikatakan berlaku setiap tahun walaupun ada sebahagian daripada rakyat Kelantan sendiri yang telah bertindak lebih awal menyediakan keperluan serta pakaian raya untuk anak-anak dan keluarga. Para peniaga pakaian baju raya kanak-kanak sehingga kedewasa sehinggalah barang perhiasan rumah tidak menang tangan melayan pelanggan. Di satu sudut, pakaian dan selipar kartun animasi terbaru yang menjadi kegemaran kanak-kanak juga dijual sehingga menyaksikan ibu bapa sibuk untuk memilih barangan kelengkapan itu. Harapan mereka, Aidilfitri yang bakal disambut esok lebih meriah setelah sebulan berpuasa. Penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar dilihat lebih berhemah dalam membeli kelengkapan menyambut Hari Raya berikutan peningkatan kos sara hidup yang berlaku sejak kebelakangan ini. Cukai barangan dan perkhidmatan dan kenaikan harga bahan api dilihat memberi kesan kepada rakyat yang bakal menyambut perayaan setahun sekali itu. Bagi penduduk Gua Musang, Kelantan, selepas banjir besar melanda penempatan mereka, persiapan raya kali ini dibuat secara sederhana dan mereka lebih berjimat cermat dalam berbelanja. Tinjauan RTM mendapati kebanyakan penduduk lebih gemar membeli barangan di pasar terbuka yang menawarkan harga lebih rendah berbanding pasar raya besar. Saya bajet lebih kurang dalam 300 lah. Saya anak ada 3 korang. Ianya mampu lah satu sorang tu kira patut cukup lah bagi saya. Persiapan untuk tahun ni kita itu sikit lah, bajet sikit lah. Sebab dengan ekonomi loan ni bagai-bagai pun mahal. Jadi cari yang mengumumkan lah sikit. Lagi itulah. Main dengan anak pun, kata anak ramai kan. Dengan 7 orang anak. Jadi kita beli yang kata tak cari kat pasal minggu lah. Dia murah sikit pada supermarket. Harga tu saya rasa ada beza sikit daripada tahun-tahun lepas lah. Sikit lah, taklah banyak beza cuma. Malah gitulah atas pandang kita, budi bicara kita dengan tuan kedai lah pula. Tapi harga tu memang ada perbezaan sikit daripada tahun-tahun sebelum.
Seorang peniaga, Nur Azmi Nawi, mengakui peniagaannya yang menjual pelbagai kelengkapan seperti tudung dan pakaian raya juga sedikit merosot berikutan kekangan keuangan yang dihadapi. Beliau yang sudah berniaga lebih 10 tahun di Pasar Lambak berkata penduduk dilihat lebih berhati-hati berbelanja serta membuat pembelian pada saat akhir di bulan Ramadan. Tahun dulu memanglah banyak, sekarang ini jadi turun sikit biar GST kesan besar pinggir kepada rakyat kan. Jadi harga getah pun turun. Jadi memang slowlah sikit pada tahun lepas ya. Yang awak membeli pun slow juga ya? Ya, pembeli pun tahun ni dia kuranglah sikit. Dia berhati-hatilah. Dulu memang senang je dia beli. Sekarang ni dia berhati-hati. Bagi warga kota yang terpaksa bekerja menjelang Hari Raya Aidilfitri dan sepanjang beberapa hari semasa Hari Raya, ia sesuatu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Di Bilik Berita TV dan Konti Radio RTM, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abu Bakar Abdul Rahim mengambil kesempatan meninjau kakitangan RTM yang bekerja menjelang musim perayaan ini. Sebagai salah sebuah stesen radio dan televisyen di negara ini, pasti ada warga kerja yang akan bekerja untuk memastikan operasi siaran berjalan lancar. Bagi mereka, ini merupakan lumrah dan pengalaman manis untuk dikenang dan dikongsi bersama penonton dan pendengar masing-masing. Okey, untuk Hari Raya tahun ni, saya akan bertugas bermula hari ini hinggalah hari Selasa minggu hadapan. Jadi saya beri peluang kepada rakan-rakan untuk pulang bahagian raya bersama keluarga lah. Jadi tahun ni giliran saya untuk bertugas. Apapun, ini biasalah kita bertugas di bidang penyiaran ni, memang tak ada cuti. Jadi kita selalu mengamalkan rotation lah ataupun turutan. Jadi kita tahun ni kita bekerja, bertugas lah. Okey, sebenarnya pada tahun lepas saya dah cuti. So tahun ni giliran saya pula lah untuk buat orang kata kerja lah untuk hari raya. Okey, untuk hari raya, kami ada program hari raya sendirilah dan juga diselang-seli dengan trafik lebuh raya dan juga ucapan-ucapan daripada pendengar Selangor FM sendirilah. Datuk Bakar turut disertai pengarah berita dan ehwal semasa Haji Wan Buhari Wan Daud dalam tinjauan itu. Semangat kakitangan yang bertugas menjelang Aidilfitri ini wajar dicontohi. Setakat ini sahaja, Nasional 5 rancang perjalanan anda sepanjang cuti Aidilfitri dan sama-samalah kita semarakkan Hari Kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.